Kita ada raja-raja Melayu. Kita ada agung yang saya bagi tahu tadi pun bahawa sultan-sultan kita kebanyakannya adalah ahli bait. Maka ketika itu dia buat satu keputusan yang keputusan akhirnya membenarkan apa yang saya kata, yang hadis kata, saya kunu fi akhir zaman yazharul Islam fi ardhi syam. Islam akhir zaman akan bangun daripada sebelah timur. Siapa dia istimewanya bangsa Melayu? Istimewanya apa ni, orang Jawa mesti, orang Jawa mesti, orang Melayu sejarah, orang Melayu ni macam mana? Bacalah Wali Songo, baca tentang Azman, baca tentang Nabi Ibrahim. Orang dah nampak timur, timur, timur. Timur inilah yang kata Syiah Islamnya hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaction sebuah video dari channel Dai Ruknun. Nah, di sini adalah Malaysia aman, damai, tentram dan diberkati Tuhan, Ustadz Ahmad Bakhtiar. Nah, saya penasaran sekali dengan pembahasannya karena judulnya juga sangat-sangat menarik sekali guys ya, bahwasannya Malaysia aman, damai, tentram dan diberkati Tuhan. Bagaimana pandangan ataupun yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Bakhtiar ini? Mari kita simak bersama. Ingat, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Maka sudah ada pendapat-pendapat. Pendapat itu makna kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan itu harus, kemungkinan itu tidak mustahil dikaji, ditinjau dari sudut tauhid. Apa dia? Bila menang orang Melayu nanti, menang pilihan raya PRU yang ke-15, maka tidak ada satu parti pun yang dapat menguasai kerajaan yang ada majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Itu tidak mustahil. Okay. Itu harus berlaku. Sebab apa? Sistem demokrasi makin lama, makin lama, makin lama orang sudah nampak banyaklah kelemahannya. Ha, nanti kita ada agung, kita ada sultan-sultan yang dia bukan duduk diam, dia menilai orang-orang politik ini. Bila pilihan raya nanti kalau berlaku dengan izin Allah, maka tidak mustahil sebagaimana yang saya kata. Akhirnya tidak ada parti-parti yang dapat membentuk apa majoriti nak apa, apa ni nak tubuhkan kerajaan. Maka dengan itu alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Pasal apa? Kita ada sultan. Kita ada raja-raja Melayu. Kita ada agung yang saya bagi tahu tadi pun bahawa sultan-sultan kita kebanyakannya adalah ahli bait. Maka ketika itu dia buat satu keputusan, yang keputusan akhirnya membenarkan apa yang saya kata, yang hadis kata, saya kunu fi akhir zaman yazharul Islam fi ardhi syam. Islam akhir zaman akan bangun daripada sebelah timur dengan cara diberi kuasa, dengan cara aman. Lalu orang pun sanggahlah. Macam mana Islam nak naik dengan cara aman? Zaman ni zaman perang, zaman jatuh menjatuhkan, zaman orang hasad kianat dengki macam mana bergaduh. Macam mana Islam nak naik dengan cara aman? Jadi kita bagi hujah dua. Satunya hadis menyebut, hadis menyebut. Yang keduanya ialah kuasa Allah. Kamu tak cari kuasa Allah? Allah boleh membenarkan maksiat, kemaksiatan, kezaliman pemimpin-pemimpin dunia hari ini di mana saja Tuhan biarkan. Jadi kalau dia nak gantikan dengan Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, apa masalahnya? Dia boleh buat. Dah lagi buat, dia datangkan dari tadi. Hatta ya'ti kaumun min kibalil masyriq, hingga datang panji-panji hitam daripada timur. Fayas aduna hafala yu'tawna, maka tidak diberi. Fayuqatiluna fayunsaru fayuqtawna masalu fayuqtawna masalu, maka daripada timur ni pemimpin ni diberi. Diberi apa? Diberi kuasa. Fala yakmalunahu, pemimpin ini yang daripada timur ni dia tak nak terima sebab dia kerja dia nak menegakkan hukum. Dan lima wajib sunat haram harus makruh diberi kuasa pemerintah, dia tak nak. Macam Saidina Abu Bakar, dia tak nak. Dia menangis-nangis sejak ceramah, kenapa kau pilih aku, kenapa kau pilih aku. Dia tak gairah. Begitu juga pemimpin daripada timur, dia tak nak. Dia paksa. Kalau kau tak terima juga,
negara ini akan bertambah teruk, akan di apa, akan dikuasai oleh Yahudi, oleh negara-negara barat, oleh musuh-musuh Islam. Maka ketika dia terpaksa terima, terpaksa hatta yang fa'uha ila rajulun min ahlil bait, sehingga akhirnya dia serah kepada kuasa itu, kepada ahlil bait siapa? Imamul Mahdi. Mana kita dah dekat lah. Benda sebab itu disebut-sebut bahawa timur, timur, timur. Kalau kita buka Google internet, kita akan tengok kebangsaan Islam daripada timur ni dah ratusan ribu website, bukan puluh-puluh ribu, ratusan ribu khabar ni. Khabar cerita mutawatir ni semua orang dah tahu siapa dia, istimewanya bangsa Melayu, istimewanya apa ni, orang Jawa Bisti, orang Jawa Bisti, orang Melayu, sejarah orang Melayu ni macam mana. Bacalah Wali Songo, baca tentang Azman Han, baca tentang Nabi Ibrahim, orang dah nampak timur, timur, timur. Timur inilah yang kata Syiah Islamnya hebat. Jadi untuk nampak Islam ni hebat, mesti ada ujian. Inilah ujian dalam PRU yang ke-15. Kita tengok, walaupun kita nak menang, kita nak Islam berdaulat, itu cita-cita kita, baguslah. Nama itu macam tu sangat baik. Tapi jalan yang kita tempuh ni al-maklum, jalan apa? Jadi nanti Allah nak letakkan Islam tu al-Islam yahlu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ketika Islam tu naik, diberi kuasa, semua orang suka. Orang Islam pun suka, orang yang tak Islam suka, berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Wah, inilah dia kata benar-benar Islam. Apabila ada apa? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna, dafatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Berkat panggilkan. Jadi tuan-tuan, inilah masa kita usahakan taubat. Tak nak mengata orang, tak nak menghina orang. Udah cukup dah tu. Janganlah kita puas hati dengan amal ibadah kita. Kita buat sebanyak amal, maka kita lupakan saja. Sebab kita memang tak ada kuasa nak buat apa pun, tak boleh nak semayang subuh, tak boleh semayang subuh asar maghrib isyak, semua tak boleh. Sebab tak ada kuasa. Tapi boleh buat. Subuh boleh buat, doa asar boleh buat, semua boleh buat. Tapi kuasa tak ada. Semua dengan izin. Dengan izin, dengan izin, dengan izin, dengan izin. Buat apa pun dengan izin. Sebab itu kita masuk surga bukan dengan amalan, dengan rahmat. Pasal apa saya tak masuk surga dengan amalan? Sebab amalan kau siapa yang buatkan, siapa yang izinkan, siapa yang gerakkan. Engkau ya Allah tahu tak tu, masuk surga dengan rahmat. Amalan mesti buat. Amalan kena diajarkan, kena berusaha, kena bertindak. Sebab syariat, syariat dan hakikat tidak boleh berpisah. Zahir syariat kita beramal, zahir syariat kita yang berbuat, zahir syariat kita yang berzikir. Hakikat syariat siapa yang buat? Allah yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan semua perbuatan kamu, semayang, puasa, zakat, haji, dia yang menggunakan kita yang tak ada kuasa ni, dengan guna kita ni sebagai asbab. Wallahu alam da isyahun. Jadi kesimpulan yang paling-paling besar tuan, eloklah kita tahajud, eloklah kita sembahyang sunat duha, eloklah kita banyak berzikir. Berhentilah daripada menghina orang, gantikan dengan doa. Berhentilah daripada mengumpat orang, gantilah dengan berdoa. Tegurlah dengan hikmah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita selamat dengan amal tu, tak kita sangkut nanti. Sekian saja. Wallahu'alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah guys ya, endingnya nanti negara Malaysia aman, damai, tentram dan diberkati Tuhan. Dan mungkin itu juga pemahaman ataupun penafsiran daripada Ustaz Ahmad Bakhtiar, dan juga banyak mungkin sumber-sumber yang diambil daripada ulama-ulama seperti itu. Ada juga seperti Sheikh Imran Hussein, itu juga menyebutkan bahwasannya Malaysia, Indonesia, Nusantara ini adalah istilahnya ya tempat di mana di situ akan Islam akan berjaya nantinya. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Dan kalau Ustadz Ahmad Bakhtiar tadi menyebutkan bahwasannya ya keturunan daripada raja-raja Melayu itu adalah Ahlul Bait, ya kan, keturunan yang menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin boleh jadi. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Dan Ustaz tadi juga menyebutkan bagaimana istilahnya Jawa, Melayu itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang ditakuti, seperti itu. Siap. Coba kita baca komentar-komentar di sini. Ya, terdengar ceramah Ustaz ini kak TikTok. Ah, nak pastikan video full terus ke sini. Oh iya, betul lah. Ramai juga istilahnya yang upload dekat TikTok. Terima kasih jazakumullah khair kepada arwah Ustaz Ahmad Bakhtiar. Allahu Akbar, dah meninggal guys ya. Allahu Akbar. Mari kita khususkan Al-Fatihah kepada Ustaz Ahmad Bakhtiar bersama ya guys ya. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan di sini lanjutan dai ruknun di atas pencerahan PRU 15 Malaysia. Oke. Okay. Sekarang sudah menjadi kenyataan walaupun Ustaz telah mendahului kembali ke alam asal. Barakallah. Masyaallah la haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Bakhtiar almarhum ya guys ya. Ini menjadi kenyataan sekarang guys. Allahu Akbar. Hei. Banyak istilahnya perkataan-perkataan para ulama, perkataan-perkataan para ustadz yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perkataannya itu banyak yang sudah terjadi. Jadi bukan hanya sebatas apa ya guys, pemikiran. Jadi bukan sebatas pendapat, tapi macam ilham yang Allah berikan kepada mereka sebagai peringatan kepada orang-orang yang mendengarkannya. Allahu Akbar. Tafsiran hadis yang Ustadz huraikan memang betul-betul terjadi pun selepas tamat PRU 15. Al-Fatihah kepada Ustadz Ahmad Bakhtiar, moga Allah merahmati. Memang banyak pengakuan di sini ya guys ya. Di tahun ini 5 bulan yang lalu ya, 5 bulan yang lalu berarti 2022 ya. Saya pasti apa yang berlaku ini adalah doa-doa para wali Allah yang masih ramai di tanah Melayu dan demi kedaulatan Islam Melayu sendiri. Betul juga ya guys ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Al-Fatihah buat ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala lepaskan siksaan kubur, perhitungan ke syurga tanpa hisab. Amin. Saya dah terlalu lama menanti sangat-sangat saat ini. Semua bangsa Melayu, bangsa Islam senegara bersatu padu, sama-sama berganding bahu ya. Tolak tepi silap lalu. Singkir PhD, sombong ego. Kita sama-sama rendah diri karena tak akan dihina. Tak pun boleh mati dengan sifat seperti itu. Allahu Akbar, semoga Ustaz berada di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Al-Fatihah. Ya guys ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihu wa'afanhu wa'akrim nuzulahu wa'asima dakhalahu wa'asilhum bilma'i wa'asalji wal-waratunakhi minal khatai kamanin kathabul abiyadu minal dinas. Masya Allah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz ini yang kita dengar tadi itu banyak di kolom komentar juga. Bahwasannya yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Bakhtiar ini betul-betul terjadi. Setelah PRU 15 katanya guys. Allahu Akbar, astagfirullah. Ini peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya kan. Allahu Akbar. Kadang kita tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kita tidak pernah menghiraukan apa yang disampaikan oleh para ustadz, para habaib. Boleh jadi yang disampaikan macam sepele, macam kita tuh dibuat tak percayalah, tak percayalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dah tunjukkan kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya karena kebodohan saya sendiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.